Belasan rumah warga di wilayah Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dilaporkan rusak akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang, pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Camat Siantar Martoba, Rilan Syakban Pohan mengatakan, terdapat 3 kelurahan yang terdampak yakni di Kelurahan Tanjung Pinggir, Pondok Sayur dan Naga Pita. Peristiwa itu terjadi pada sore hari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut data sementara saat ini terdapat sekitar 14 rumah warga yang mengalami kerusakan, selain itu terdapat pula fasilitas umum yang ikut terdampak. Sejauh ini pemerintah setempat telah melakukan survei terhadap rumah yang terdampak dan berkoordinasi dengan BPBD dan OPD Pemko Pematang Siantar. Kondisi saat ini, sejumlah warga yang rumahnya rusak parah telah mengungsi ke rumah saudara dan sebagian lagi mengungsi ke rumah tetangga maupun gereja. Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis pada beberapa hari ke depan. Hujan lebat berpotensi terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Padang Lawas Utara. Sementara suhu udara 16–34 derajat Celcius, kelembapan udara 60–98% dan angin berhembus dari timur ke barat dengan kecepatan 10–30 km/jam.